Kayak aku coba kayak tatap gitu dalam, suka dong, asik. Susah. Bintang muda populer Kalista Arum dan Antonio Blanco dikenal dengan memiliki chemistry yang manis lewat sinetron yang mereka bawakan, Buku Harian Seorang Istri. Meski di peran yang mereka bawakan suami istri, tidak dalam kehidupan nyata, mereka mengakui seperti pasangan kartun Tom and Jerry. Dianggap sebagai adik oleh Antonio, membuat mereka susah untuk jatuh cinta di dalam kehidupan nyata. Dan berhasil membuat warganet terbawa perasaan dengan adegan-adegan yang mereka perankan. Lantas, bagaimana keaslian dan keseruan mereka bercanda saat di sela-sela syuting? Itu cuma contoh jadi adik doang gitu loh. Enggak, nih, dengerin dulu. Tapi yang jujur, aku pengen punya adik. Ya udah. Aku gak pernah punya adik, soalnya. Dulu. Mau gak kamu jadi adik aku? Lo dengerin gue dulu, kan? Gue tadi. Kalista Ara Arum Blanco. Wah. Tadi tuh gue udah ngomong, padahal tadi aku baik banget. Aku bilang kayak, Mio sih sebenarnya bukan tipikal aku, cuman ya dia orangnya baik. Lo kayak gak ada manis-manisnya loh, lo ngomongnya gue gak tertarik sama lo. Tuh kayak, emang gue tertarik sama lo, jadi aku bilang ke dia, ke dia, ke mereka semua nih, ya. Kamu itu cantik. Cantik. Kamu itu cantik, apa? Cantik. Kamu itu cantik. Cantik. Wah, bukan itu. Kamu itu cantik. Cantik, oh abis loh abis ini, nyok, sumpah. Kamu itu cantik. Udah abis ini. Tapi kamu, apa ya? 17 tahun. Iya. Masih emosian ya? Bukan masih emosian, gampang dibohongin gitu loh. Apa gitu? Kayak aku tinggal kasih janji manis, pasti dia mau. Ya masalahnya janji manis dari itu udah kayak kucing. Kucing tuh, nih aku kasih ikan. Makan langsung. Aku kan adek ya. Jadi aku tuh diajarin sama dia. Omongan-omongan yang keluar dari mulutku itu. Wadah omongnya. Satu. Dua. Tiga. Kan, jadi kalau dia tuh kalau main chemistry kalau yang dari hati itu bukan ke aku. Aku paling main hati tuh pas sama Dewa sih. Kalo sama Dewa tuh aku seriusin banget. Kalo Dewa tipe-tipe aku. Cuman gak bisa. Kita, aku sudah paksain buat suka sama dia. Aku juga paksain itu kayak 500 watt. Kayak aku coba kayak tatap gitu dalam. Suka dong, asik. Susah. Menjalin persahabatan dari 12 Januari 2021 hingga sekarang membuat mereka mengenal satu dengan yang lainnya. Selalu bersama hampir tiap hari membuat mereka akan kangen satu dengan yang lain. Bagi Kalista, tidak ada yang harus dikangenin dari sosok lawan mainnya ini. Tidak hanya mereka berdua yang memberikan keseruan, Oci Rosdiana berperan sebagai Friska ikut andil dalam keseruan persahabatan mereka. Lantas, siapa yang dipilih Antonio? Suatu saat ya, nih, ini, inget nih. Suatu saat aku yakin banget kalau kita benar-benar nggak ketemu karena sesuatu pasti kangen. Nggak sih. Kayak apa yang harus gue kangenin dari lo, Nyok? Nggak ada. Satu, pelit. Dua, isengnya kadang-kadang kayak pas gue lagi bad mood. Ini, aku pelit itu untuk masa depan. Langsung bisnis. Nggak, aku pelit itu untuk masa depan. Jadi itu lebihnya kayak kita susah sekarang tapi di masa depan kamu aman dua turunan gitu. Jadi lebih baik bersusah-susah dahulu ya kawan-kawan yang di rumah. Iya, jangan bersusah-susah dulu ya. Iya ya. Tapi kayak hidupnya Nio asli juga susah-susah dulu. Susah banget deh. Kayaknya lebih ke senang-senang dulu sekarang susah-susah. Yang aslinya kenapa? Gue terlalu memancarkan cahaya yang indah gitu. Memancarkan auranya tuh kuat gitu. Pink banget. Aku dari jauh aja langsung, wah itu tuh orangnya. Itu bukan aura gue sih, agak bacot gue. Oh iya, agak bacot aja gitu. Nah itu dia maksud aku, bacotnya itu loh. Tapi waktu itu aku sempet mau mengorbankan salah satu organ tubuh aku buat Oci loh. Aduh, gue pengen. Apa tuh? Waktu itu Oci suaranya hilang. Oh iya. Gue pengen sumbangin pita suara aku buat dia. Aku datang ke lokasi tiba-tiba pagi ke Oci gitu. Dia tuh kan biasanya kayak, aca gitu kayak. Bukan iya. Bilang. Oh iya.
Suara aku gak hilang aja begini. Gimana hilang bisa kebayang? Bayangin dulu. Aku kasih waktu buat bayang.